Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian sehat, dimudahkan segala usaha dan pekerjaannya, dan rezekinya lancar. Amin. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Preferojol, channel yang membahas info seputaran transportasi ojek online. Dan di video kali ini, kita akan membahas info seputaran transportasi ojek online taksi driver Maxin. Dan saya akan share ke teman-teman taksi driver Mood versi 3.19.1 auto configure, auto click, auto terima order. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke orderannya. Namun saya aktifkan layanan delivery bike dan food and shop. Ketika nanti ada orderan penawaran bunyi seperti ini, maka teman-teman ketika mengklik langsung auto klik, auto terima order, dan auto konfirmasi. Di Mood kita ini tidak ada pilihan untuk mengecek orderan tersebut. Biasanya di orderan delivery food and shop biasanya ada keterangan yang disertakan oleh pelanggan atau penumpang. Biasanya di layanan delivery atau food and shop, keterangan-keterangan yang dituliskan oleh pelanggan berupa pembayaran, pengantaran makanan, ataupun pembelian barang-barang online shop. Jadi di sini kita tidak ada pilihan untuk mengecek keterangan tersebut. Ketika kita memilih orderan yang ada di organisasi order atau di bagian orderan di tab order atau di orderan terdekat, ketika kita klik maka orderan tersebut akan terklik otomatis, terterima otomatis, dan terkonfirmasi otomatis. Jadi teman-teman tidak bisa menawarkan harga ataupun tidak bisa mengecek keterangan yang disertakan penumpang di bagian bawah layanan, di bagian bawah order. Karena ketika teman-teman mengklik maka akan orderan tersebut terklik, terterima, dan terkonfirmasi otomatis. Oke? Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis orderan Maxin dan pembagian orderan Maxin bagi teman-teman pemula yang belum paham mengenai sistem dan jenis pembagian orderan Maxin. Di Maxin ada dua jenis orderan, yaitu orderan penawaran dan orderan penugasan otomatis. Orderan penugasan otomatis adalah orderan yang ditugaskan oleh sistem secara otomatis. Layanan orderan yang ditugaskan secara otomatis oleh sistem adalah layanan bike dan layanan foods and goods. Sedangkan layanan orderan yang ditawarkan yaitu orderan delivery dan food and shop. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan orderan atau mengaktifkan layanan yang masuk secara otomatis, atau semuanya juga bisa mengaktifkan, baik layanan yang masuk otomatis ataupun layanan orderan penawaran. Oke, cara masuk orderan penugasan otomatis yaitu bunyinya berbeda ya teman-teman. Ada bunyinya yang cuman orderan penawaran dan ada juga bunyi orderan penugasan otomatis. Yaitu bunyi orderan penugasan otomatis, dia
itu orderannya itu langsung masuk ke aplikasi kita, dan di situ nanti ada waktu untuk kita mengkonfirmasikan order, yaitu 20 detik. Kalau teman-teman tidak mengkonfirmasi orderan tersebut, maka orderan tersebut akan terlewati atau ditarik kembali oleh sistem. Jadi di mood kita ini, orderan yang masuk atau orderan yang ditugaskan otomatis, yaitu orderan baik atau orderan food and goods, ataupun orderan yang kita minta di tab order ataupun di organisasi order atau di bagian orderan terdekat, sekali klik orderan tersebut akan terkonfirmasi otomatis. Oke teman-teman, jadi mood kita ini cocok untuk teman-teman yang susah mendapatkan orderan penugasan otomatis, atau teman-teman yang biasa minta order. Teman-teman bisa memilih di bagian organisasi order atau di tab order, dan teman-teman ketika mengklik, sekali klik langsung terklik, terminta, dan terkonfirmasi otomatis. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan, dan teman-teman bisa mendownload aplikasinya, nanti saya sertakan di deskripsi link downloadnya. Dan tidak berpaspor ya, pokoknya tidak berpaspor. Support Android 11 dan Android 11 ke bawah. Size filenya 24,7 MB dan download melalui Mediafire. Oke teman-teman. Oke, sekian saja video saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi bila saya mengupload video-video yang terbaru. Semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Semoga hari ini kalian mendapatkan banyak orderan dan akunnya tetap gacor. Tetap semangat. Salam satu Aspal.